new normal ibadah dengan persyaratan protokol yang kami ikuti sesuai dengan anjuran pemerintah. Apa aja Bu, tahapannya Bu untuk new normal? Iya, sebelum masuk kami harus cuci tangan dulu. Lalu kami harus disemprot juga dengan disinfektan. Terutama tangan harus pakai sanitizer. Dicek dahinya untuk suhu tubuhnya supaya tidak lebih dari suhu normal. Kalau sampai ada yang lebih dari suhu normal, kami tidak izinkan untuk ikut ibadah. Kemudian kami masuk satu pintu, keluarnya pintu lain. Dan jaraknya harus lebih dari 2 meter untuk masuk, jadi tidak berkerumun. Kemudian di dalam gereja, kami punya bangku yang jauh-jauh jaraknya. Dan kami memakai masker semua, tidak diizinkan masuk ikut ibadah kalau tidak ada maskernya. Kemudian kami juga di tempat mimbar semua memakai masker dan mempunyai jarak social distancing. Kemudian ibadah dipercepat, tidak terlalu lama. Harusnya satu kali ibadah banyak orang, tapi kami bagi 3 sekarang. Jadi ada yang pertama, 2, dan ketiga. Lalu pulang tidak berkerumun, jalan dengan pintu lain. Jangan lupa subscribe ya!